Anissa Aulia Rizky. Gadis berusia 13 tahun ini keluar sebagai juara pertama dalam lomba Fashion Sasirangan Competition kategori remaja dalam gelaran Banjarbaru Fire 2019 di lapangan Murjani Kota Banjarbaru Selasa malam. Siswi SMP Negeri 1 Banjarmasin ini berhak mendapatkan trofi tetap, piagam penghargaan serta sejumlah uang pembinaan dari panitia penyelenggara. Mantan juara runner-up model looks tingkat internasional ini mengaku hanya satu minggu mempersiapkan penampilannya, termasuk gaun pesta sasirangan yang ia pakai saat lomba. Sebenarnya kita ada mempersiapkan dengan sangat amat. Dan selanjutnya untuk best catwalk dan juga best costume di sasirangan fashion competition 2019 dan best costume atas nama Rubikian Mulia. Show aja terus diumumin. Hari ini diumumkan lagi, dibagi pialanya hari ini. Untuk juara kedua diraih oleh Jihan Halisa, disusul Rahmawati sebagai juara ketiga. Lomba Fashion Sasirangan Competition ini diikuti 50 peserta, terdiri dari 25 peserta anak-anak serta 25 peserta kategori remaja. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Yukatfu, BanuaTV.com melaporkan.